Iya oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Paringono wara selamat Gusti, niat insun matas rezeki. Paringono berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Iya oke, kompak lagi bersama saya Dita Mes Tambur. Sebelumnya selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah pula yo. Amin ya rabbal alamin. Iya oke, untuk di kesempatan hari apa ini? Sabtu pagi yang sangat peteng sekali. Ya, kalian lihat sendiri ini masih peteng ya. Pasti udah paham lah ya. Saya mau kemana dan mau ngapain ya. Ya karena untuk agenda NR itu kemarin terakhir pas saya di Cilacap itu sekitar 1 minggu yang lalu kalau enggak salah belum ya. Ini saya agenda mau NR lagi. Cuma kali ini kita enggak jauh-jauh dari rumah belum ya. Pokok kalian ikuti saja. Saya tak angeti sik motor aja. Ojo kadoan nuntune kesel aku. Openinge nanti yo. Tak angeti sik. Sebenarnya sih udah anget tadi tak bawa buat beli token listrik teman-teman yo. Motornya udah ready, udah siap. Bismillah. Mudah-mudahan berangkat mulai selamat yo. Mudah-mudahan tidak ada kendala, diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari kopi di luar kota lagi seperti biasa teman-teman, umumi Jumat ngopo ya, Jumat gaul pula ya. Ya oke. Jalan enggak usah lama-lama, manasinya enggak enak sama tetangga pula ya. Untuk di konten NR kali ini ya seperti biasa, kita niatnya keluar cari kopi ya. Kita keluar cari kopi ya, nanti untuk NR-nya kalau ada ongkeknya itu bonus, kalau nggak ada ongkeknya nggak apa-apa ya, harap maklum ya. Wong niatnya saya nek setiap keluar pagi atau keluar malam ya, ini udah nggak malam ya, ini pagi ya, posisi jam berapa ini, setengah tiga dah, saya OTW setengah tiga ini. Pagi sekalian. Nek meh Jumat gaul ki aja malang tanggung ta, jam 11, jam 12 ki cah bayi ki. Sing metune gasik-gasik cah bayi ki. Pemuda bring yo metune tengah telu, wis pokok los ndak rewel bolo yo. Perkara nanti ada speedingannya atau enggak. Nek enggak ada yo enggak apa-apa, nek ada yo bonus bolo yo. Salah ngoper. Iya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Mes Tambur. Jelup apanya? Tok-toknya. Iya oke, kembali lagi bersama saya Dita Mes Tambur. Edisi di konten hari ini seperti biasa, agendanya Jumat gaul, kita cari kopi ke luar kota bolo yo. Untuk tujuan luar kota kali ini tidak jauh dari rumah, kita lokal-lokalan saja bolo yo. Walaupun tadi sempat dijapri sama teman-teman yang ada di luar kota, cuma saya balasinya tak lokalan saja yo. Soalnya nek terlalu jauh kayak kemarin itu saya sampai rumah jam 6 pagi dah, asli yo. Pas kemarin saya ke Cilacap itu saya sampai rumah jam 6 pagi. Yo wis. Raturu blas sih caca, wis ora apa-apa. Saya penting panggalos ndak rewel pula yo. Ini saya sedang OTW kemana yo, ya wes nggak usah sebut lokasi seperti biasa, pokok kalian ikuti saja, nikmati hiburan dari saya bolo yo. Ini untuk posisi seher belum tak ganti, dan posisi seher masih ngeplek, mudah-mudahan untuk NR pagi hari ini aman bolo yo. Nek suara ngepleknya itu masih sama kayak pas saya berangkat yo. Masih sama kayak pas tak bawa berangkat ke mana itu, Semarang ke Kopeng yo, suara ngepleknya itu masih sama, cuma ini udah tak ganti gear aja atau gearnya tak update yo. Saya dialah kemarin utak-utak gudang nemu gear belakang ukuran 35 ta ya, jadi untuk posisi gear sekarang yang saya pakai itu 35, sedangkan untuk ukuran sebelumnya itu 30 ya, motornya masih bisa panjang pas ukuran 30, cuma ini pas tak pakaiin 35 motornya jadi pendek-pendek ya, mengantisipasi saya
lagi nggak berani bawa motor jauh-jauh, teman-teman ya. Berdoa saja mudah-mudahan nanti nggak ngok ya. Mudah-mudahan nanti nggak ngok. Bismillah, ini karena selangnya udah tak benerin ya. Mudah-mudahan malam ini lancar tanpa ngok, teman-teman. Cuma emang untuk nafas motornya, untuk nafas motor ini semenjak tak ganti final gear jadi 1435, ini motornya cuk matane ono apa cuk, minimal ki hazard matane ora pasang hazard, ngerem mendadak itu loh. Yalah yo, kadang orang kayak gitu cah. Untuk selangnya udah tak benerin, berdoa saja semoga nanti lancar tanpa ngok. Kayaknya untuk ngoknya sih kayaknya udah hilang ya, karena setelah kemarin tak lihat pagi-pagi apa sih sing menyebabkan motor atasannya tuh ngok. Loh, tak delok selang bensinnya nguel-nguel ya, orang nguel-nguel sih. Tak bikin muter terus pas di bawahnya itu, pas posisi bawah selangnya ngelipet bolo ya. Ya mungkin itu untuk yang menyebabkan ngok ya. Positif thinking aja, kita mikirnya selangnya aja, jangan kemrembet yang lain-lain yo. Positif thinking aja, mudah-mudahan ini setelah tak perbaiki untuk selang bensin, mudah-mudahan lancar tanpa ngok bolo ya. Ya ini untuk posisi saya start dari rumah jam 2:30, nanti sampai lokasi mungkin jam 3 lebih sedikit ya. Kita mulai pagi aja bos, biar aman, nunggu jalannya agak sepi juga. Ini mohon maaf gak bisa ngebut ya. Motornya pendek pol mata nih, untuk motornya ini pendek sekali ya. Digawa banter percuma, ngangeng tak cok. Ini gigi 5 ini motornya, ini malah radowo mburi tak gede ini kiri ya, malah mengurangi resiko ya. Jadi motornya itu yo pendek jadi aman, bismillah. Jangan jauh-jauh sayang ya. Kita cari amannya saja ya. Oke, ini tak melanjutkan perjalanan dulu karena teman-teman mungkin udah pada nungguin ya. Tak fokuskan ke perjalanan dulu, nanti seperti biasa tak on camkan lagi nek udah hampir sampai di lokasi, teman-teman ya. Wes pokoknya yo simak terus video ini dari awal sampai akhir, dan tolong untuk nontonnya jangan diapa, jangan di skip biar saya ngontennya makin semangat bolo yo. Iya oke bolo, lanjut yo. Ini untuk situasi dan kondisi masih terpantau aman, teman-teman ya. Untuk situasi dan kondisi masih terpantau aman. Sepanjang jalan tadi udah tak pantaukan ya. Insya Allah untuk malam ini aman dah. Ini tak menuju ke lokasi aja ya. Untuk teman-teman mungkin udah pada di sana semuanya. Ada Mas Nanda juga malam ini nemenin saya yo. Enggak, saya yang nemenin Mas Nanda, nemenin Ryan dah. Oke, kita gas rolling dulu teman-teman yo. Rolling sampai ke pom bensin depan, jangan sampai kota. Ayo hub. Sambil menikmati suasana paginya di kota. Adem pol ya kita. Ya namanya pagi-pagi keluar kayak gini ya dingin loh. Mudah-mudahan aman ya, bismillah ya. Enggak, kurang anak-anak deneng. Hah?
Ini belum tahu rame atau tidaknya ya. Motor jampir aku. Gasik teman. Jepri nanti Jepri. Jere metu. Celes. Gawa metik lho. Rame cah kita, rame pol. Ada VCR, Matic juga ada. Semuanya ada cah, jadi satu cah. Biasa kita foto-foto dan ambil video dulu. Kameramen andalan. Wah, dalane sih rame padahal wis jam 3 puncul iki. Jadi cah. Nabrak jenggulan jalan nih bajinya. Penak gir sing lawas cah. Kondisi terus sih. Ini rada di cah. Wes iki efek tambah seru ngeplek iki.
tambah seru ngeplek. Ojo star yang buri rakwat ngoyak dah. Rungkat iki. Wes ngeplek gancet iki. Rakuat dah. Wes tambah rasang soyo suara motor ya. Ngejim. Wes kebul banget. Hah? Ngeplek e pol. Nih, mon ini mati nih kayak gue kalah. Celes. Anjrit lecet orang flip mayong apa? Jebol kalah ayane ku. Wala. Eh? Mas Sartor ngomong. Burung. Burung. Berarti motor loro jeblok ya? Motor loro jeblok ya? Motor loro jeblok. Koe sore burung. Dajal.
Allah orang urip set. Presiden tak iya kok pertama baik mundur maning